seperti ini ya, gampang kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau masak udang pakai saus tomat ya. Udang saus tomat ya. Di sini ada cabe, bawang putih, bawang daun, ada udang, ini bumbu, ada gula, penyedap rasa dan garam, dan ini ada saus tomatnya ya. Ikutin video saya ya, cara memasak udang saus tomat ala Siti Lingling. Simpel-simpel aja, yang gampang-gampang aja. Yuk ikutin videonya ya. Nah, yang pertama saya mau masukkan bawang putihnya. Ditumis ya. Tumis sampai harum. Sama cabenya. Tumis ya, sampai kering ya. Nah, ini cabenya udah harum sama bawang putihnya ya. Saya masukin udangnya. Saya aduk-aduk. Aduk ya. Tumis-tumis sampai matang. Tumis sampai matang. Bawang daun, tangkainya saya masukin. Tangkainya ya, daunnya terakhir ya. Ini cara saya, cara Siti Lingling Andi Family. Kalau cara yang lain berbeda-beda ya. Semua orang masak itu berbeda-beda. Tumis-tumis ya. Begini ya. Nah. Tumis-tumis. Saya tutup sebentar ya. Saya tutup ya. Lalu saya kasih bumbu penyedap ya, bumbu garam, penyedap rasa, sama gula. Lalu ininya dimasukin, bawang daunnya. Lalu saus tomatnya. Saya kasih air sedikit ya. Ini ya. Seperti ini ya, gampang kan? Saya kasih saus tomat lagi biar agak aseman. Saya suka asam ya. Nah, seperti ini ya, ini udah matang. Nah, tada, gampang kan masaknya? Udang saus tomat. Nih, mendidih, sudah selesai. Nah, seperti gampang, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Andi Lingling, Siti Lingling. Terima kasih. Tara. Nah, ini dia udang saus tomat buatan Siti Lingling Andi Family. Sekarang saya mau menikmatinya. Mau makan. Ikutin video saya terus ya. Jangan bosan-bosan ya. Terima kasih yang udah menonton, yang udah subscribe, yang belum subscribe. Terima kasih yang belum subscribe. Subscribe, yang udah subscribe, terima kasih. Terima kasih ya, udah menonton videoku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.